Yang portal ditabrak ya sama sapi. Berapa nih Pak? 19.5. Sapi naon nih teh? Sapi pegon. Oh pegon. 17.5. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, channel Ojol Bukan Kaleng-Kaleng. Hari ini Uncle akan review ya. Review harga sapi impor ya. Macam limosin, Brahma, Simental. Bos, mana? Mana yang mana, bos? Yang mana dong? Mana sapinya? Ini itu lagi besar-besar tuh. Bawa banyak. Bawa 22. Update harga dong yang mana? Itu harganya yang bisa super-super itu. Yang ini? Ini berapa ini? Ini harganya ini 18.5. Ini 18.5 nih guys nih. Yang ini bos sama. Sama. Eh? Sama. Yang ini beda nih. Ini lebih besar. Hah? 21-an. 21. Ini 21 limosin nih ya. Yang ini bos nih. Bos. Wah, 30-an itu. Ini 30 limosin juga ya. Ini guys nih, limosin asli bukan kaleng-kaleng nih. 15-an tuh. Ini 19 ya? Hah? Itu 30. Oh, 30. Ini 30 guys, ini 30. Ini 30 juga nih. Bisa di kandangnya ya, nanti bisa di kandangnya, datang ke kandang sewaktu-waktu perlu ya, ada di nih dengan siap melayani pembeli, melayani pembeli ya, siap beli siap jual, siap beli siap jual nih, menjual sapi beli jual juga. Datangin ke Purwokerto, kandang Purwokerto kalau butuh sapi. Kandang Purwokerto ya, Pasar Senen ya. Pasar Senen, kandang YP. Kandang apa namanya? YP. YP itu apa? YP, Yono. Oh, Yono ya. Nah, ini mana yang 15 yang itu ya? Iya, yang 30. Yang ini nih? Yang itu 15. Nah, ini guys nih. Ini 15 nih. Hah? Subran itu, Mas. Hah? Subran itu. 15 lah, hanya bisa datang ke kandang. Bisa ke kandang. Nah, ini ya tadi udah harga-harganya. Nah, ini ya. Sapi-sapi limosin. Ayo sabar nu ya. Yang itu murah itu. Yang ini 17 sapi naon ini teh? Itu sapi Jawa Lemoy. Pegon. Pegon ya? Satu apa dia? Pegon itu. Ini pegon nih. Kalau 2 17 tanya nih. 2.500. Jadi ini update harga ya sapi ya. Ini ya guys, sapi limosin nih. Thank you.
Mantap tuh. Mantap barang. Ini mantap di barangnya nih. Kalau bulan haji itu bisa laku 35. Siap keluar 4 bulan lagi. Wih, mantap lagi itu ya. Mantap lebih mantap. Ini bos, kalau butuh sapi membeli datang ke kandang gitu. Ya, nih kalau butuh sapi impor limosin, simental, Madura juga ada nih di siap. Kandangnya apa namanya? YP. Di kandang YP ya. Siap ngelayanin pembeli sapi Madura, Bali, limosin. Limosin ya. Simental, Bali, siap ngelayanin. Di sini ada, naik. Nah, ini bisa melayani ya. Melayani sapi limosin bisa. Madura bisa. Madura. Bali bisa. Bisa ke Bogor bisa. Bisa ke kandangnya di pasar kandang YP, pasar Senen ya, pasar Ingon-Ingon Purwakarta Ciwaring ya nih. Sama siap melayani. Siap melayani aja ini. Barang bagus-bagus di kandang YP. Oh, ini guys nih. Siap. Bos Ajis. 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 Nah, ini besar ya. Ini harga kita 30-an katanya nih. Yang tadi ya harganya udah lawan ya. Nah ini ya tadi. Idin Suridin. Nah ini ya sapi impor juga ini ada sapi Pegon juga PO Pegon. Nah ini limosin juga ini. Oh ini saya berani teh 20 nih limosin nih tawarkan. Nawarkeun nego nih. Satu-satunya 20. Nah, ini ya sapi-sapi impor juga ya. Nah, ini juga ini. Coba raya ya. Kang. Coba raya. 18. Sapi nang ieu ya limosinan lain. Si metal. Ini masih ngorak ini ya banyak. Si metal nih. Naon beda jeung limosin? Beda. Berawa. Ini si metal nih.
dari postur belakangnya ya. Metal dengan ini limosin ya. Yang ini si metal nih. Oh ini sapi pegon ya? Iya pegon. Ini pegon guys nih. Hah? 16-an nih guys pegon. Nah jadi kalau mau beli sapi lokal maupun impor ada di Pasar Hewan Purwakarta nih. Yang belum tahu bisa main-main ke sini nih di Pasar Hewan. Oke, segitu aja dari Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, guys.